Ma, minta duit buat beli bensin. Mau ke rumah sakit. Rumah sakit? Ada yang gak beres dengan Ari. Ari? Hah? Kenapa jadi begini, Pa? Rumah tadi gak begini. Mama tunggu di rumah saja. Jangan dokter, tidak mungkin. Tolong dokter, jangan biarkan Ari pergi dok. Pak Tino, saya hanya seorang dokter, seorang manusia biasa, sama seperti bapak, tolong. Yang tak mampu melawan kuasanya. Tolong dok, Ari masih terlalu kecil untuk pergi. Tunggu. Jangan. Jangan bawa anak saya. Ari. 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 Ari masih hidup kan? Iya kan? Maafkan Papa Ari. Ya. Sebentar, Ari. Papa mau bicara dengan dokter. Ya. Dokter, suster tunggu. Dokter, tolong selamatkan Ari. Tolong selamatkan. Ari belum mati. Pak Tino, kalau Pak Tino percaya akan adanya kasih Tuhan, percayalah bahwa Ari telah selamat di tangannya. Kenapa bisa berakhir seperti ini, Tino? Saya tidak tahu, Bu. Dia saya hukum karena selalu melawan, berbohong, mencuri, berbohong lagi, mencuri lagi, mencuri terus. Tidak selamanya almarhum mencuri. Saya pernah memberinya uang. Tunggu dulu, Ma. Dengar dulu penjelasan Papa. Saya tidak perlu penjelasan lagi.
Kematian Ari sudah menjelaskan segala-galanya. Sabar, Lia. Jangan tercampur. Sudah, diam. Diam semua. Saya tidak setuju disebut membunuh, Bu. Saya tidak membunuhnya. Di mana ada seorang ayah yang mau membunuh anaknya sendiri? Saya hanya ingin agar dia patuh dan disiplin. Sudah. Jangan berdalih lagi, Tino. 1000 dalih pun yang Tino kemukakan tidak akan mampu untuk menghidupkan Ari kembali. Buat apa kalian bertengkar dan menangisi kepergian Ari? Buat apa? Sementara semasa hidup almarhum, kalian menyanyiakannya. Bahkan untuk mendapatkan sebatang pensil saja, almarhum harus mengorbankan perasaannya di hadapan kawan-kawannya. Kepergian Ari adalah buah nyata perceraian kalian. Semasa almarhum masih hidup, kalian bertengkar. Sekarang di hadapan jenazah almarhum, kalian masih saja bertengkar. Di mana perasaan dan naluri kalian sebagai ibu kandung dan ayah kandung almarhum? Apa tidak bisa kalian berdamai sejenak untuk mengantar kepergian Ari yang abadi ini dengan penuh kasih dan damai? Bu, sudah, Lia, jangan antar kepergian Ari dengan air mata. Lebih baik kita bersatu dalam doa demi ketenangan arwah Ari. Pembunuh.